Baiklah, Mbak Mutia, saya Ibu Nur Handayani dari Denpasar, tepatnya dari Pulau Bali ya. Saya itu sakitnya asam urat sama kolesterolnya tinggi sampai hampir 400 gitu ya. Itu pun baru saya ketahui sejak tanggal 2 Desember. 2 Desember itu kebetulan beliaunya saya tinggalkan untuk Maja Bandar, dia ditinggal di rumah. Nah, dia pingsan mendadak. Lalu dokter, nah itu dicek itulah kolesterolnya 400, terus asam uratnya itu ada 12. 3 minggu kemudian saya ikut, padahal sebelumnya saya sudah punya kanker, tapi saya tidak berani memberikan ke dia. Saya kasih obat yang dari dokter itu aja. Habis itu, 3 minggu kemudian, kemarin tanggal 28, saya adalah kanker di kantor. Nah itu datang dari sana, saya coba deh tanyakan obat dokternya masih ada atau tidak, Pak. Saya bilang gitu sama suami, terus suami bilang sudah habis, tinggal untuk apanya, dia bilang besok paginya masih lagi satu untuk mah gitu ya. Oke lah kalau gitu Pak, ini ada produk dari kantor, tadi dapat free dari kantor karena saya mendatangi acara. Coba ada diberikan entar dua, tangannya yang bengkak ini semuanya besar-besar, gitu, biar juga tidak bisa bangun. Kalau boleh diperkenalkan, nanti saya, kalau diperkenankan, saya nanti mungkin buat videonya yang waktu dia sebelum bangun, setelah saya kasih santres, dia bisa duduk, gitu, dan dia bisa menggerakkan tangannya, begitu, Pak. Keduanya sudah bengkaknya hilang, nah, terus saya panggilkan dokter lagi, malah asam uratnya sudah menjadi 7 seperti itu, Pak. Kalau kolesterolnya masih belum turun waktu saya kasih kedua kalinya itu. Dan sekarang beliaunya sudah bisa duduk, Pak. Cuman berdiri untuk jalan itu aja belum. Kemungkinan ya nanti sampai dia habis sebotol, mudah-mudahan dia bisa berdiri. Nanti saya berjanji akan membuat testimoni yang lebih konkret dengan videonya. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan testimoni kepada seluruh teman-teman Santus. Santus ini memang luar biasa. Selain untuk mertua, untuk keluarga semua, kita juga sudah meminumnya.